apa yang saya makan ni? Nampak? Goreng pisang. Memang sedap yang goreng pisang. Tak ada masalah makan goreng pisang. Makan goreng pisang. Tak apa goreng pisang sihat. Ada orang tak suka saya cakap pasal goreng pisang. Malah mengejek-ngejek pasal goreng pisang. Ni orang yang tak belajar. Dah lah tak ada ilmu. Tak sedar diri tu tak ada ilmu. Kan? Sebab dalam pemakanan dan teknologi pemakanan ni, ada satu benda dipanggil sebagai resistant starch. You boleh rujuk mana-mana jurnal pun ada. Resistant starch sebenarnya ada 4 jenis. Jenis yang pertama ialah jenis yang memang ada dalam makanan tu. Contohnya macam brown rice ada, dalam whole grain ada, dalam oats ada. Ni memang dah original ada dalam makanan tersebut. Yang type 2 pula, dia ada dalam makanan yang muda. Macam contohnya pisang hijau, pisang muda. Dia panggil the green banana. Type 2 juga ada dalam biji. Macam biji cempedak, biji nangka kan? Ni contoh-contoh dia lah. Sebab tu orang dulu-dulu suka rebus biji cempedak, biji nangka dan dimakan. Secara automatik dapat resistance type 2. Pisang muda tu sebenarnya ialah pisang yang kita gunakan dalam pisang goreng macam ni. Pisang goreng ni contohnya ni ialah pisang nangka. Dia gunakan sebagai pisang goreng. Dalam ni memang dah ada type 2 resistance type. Sebab dia jenis the green banana. So bila kita goreng, nampak? Ni tepung yang menyalut goreng pisang ni sebenarnya ialah tepung beras. Kadang-kadang dicampur sikit dengan tepung jagung untuk merangupkan dia kan. Dan itulah cara dia goreng-goreng pisang. Kebanyakan goreng pisang memang guna tepung beras. Tepung beras ialah beras nasi yang ada kanji dalam dia. Dan bila kita goreng beras, maksudnya kita masak beras bersama minyak, kanji dalam tepung tu akan di-convert menjadi resistant starch type 3, jenis yang ketiga. Dan dia sebenarnya bersifat seperti serat. So pengambilan goreng pisang macam ni mengandungi kedua-dua jenis resistant starch, type 2 dan type 3. Untuk orang yang suka menganjing orang, yang suka mengejek orang, pergi belajar lah kalau tak tahu. Jangan kerja mengejekkan orang kalau ilmu tak cukup dan tak pandai kan. Jangan ingat sebab you tahu satu benda, you tahu semua benda. Kena belajar, be humble. InsyaAllah, makan goreng pisang untuk kesihatan, untuk maintain berat badan yang sihat. Sebab dia sangat tinggi serat dan menjadi prebiotik di dalam usus kita. Amalkan makan goreng pisang setiap hari. Kalau nak, terpulang. Terima kasih. Jumpa lagi.